woi, geng tulang lunak. Eh, lo pada ngapain kesini ya? Lo gak suka gua kesini, kenapa? Lo ngapain datang-datang kesini, kepo kegiatan kita apa? Lo pikir lo oke, ha? Lo yang lo pikir lo oke, followers lo gak seberapa juga. Famous lo, enggak kan? Gua gak butuh famous kayak lo, ha? Eh, nada lo bisa nyantai gak? Nada lo bisa nyantai gak? Nah, terus lo kenapa? Punya ribut sama gua? Iya, gua punya ribut, kenapa? Nah, iya, lo ribut sama gua, ha? Maju lo sini, ayo! Sini sama gua aja! Lu dengar gua ya? Gua cuma mau lu minta maaf sama Mika karena lu nangisin si Mika. Hah? Buat apa gua minta maaf sama si Mika? Hah? Lu siapanya cowoknya? Bukan kan? Lagian kalau lu udah jadian sama si Mika, enggak ada gunanya. Mendingan lu putusin si Mika. Mika itu so cantik, so jual mahal, enggak pantas sama lu, tau enggak? Enggak pernah ngomong soal Mika kayak gitu depan gua. Kenapa? Eh, lu mau ngikutin si Tommy? Si kecil. Apa? Ternyata gue mulai bisa kontrol kekuatan gue. Sampai sejauh ini gue masih sadar dan gak ngamuk. Ngapain lo? Kan kafe udah tutup. Sebenarnya lo ngapain di sini sama Ali? Bukan urusan lo. Oke, itu bukan urusan gue. Tapi kenapa lo manggil gue manusia serigala? Bener kan, tapi lo manusia serigala? Enggak. Gue bukan manusia serigala. Jadi lo gak usah salah nuduh. Dan gue minta sama lo, permasalahan ini gak usah sampai ke Alia. Ya kalau misalkan lo ngerasa ini bukan masalah, bukannya seharusnya lu cuek aja ya? Gawat. Gusi gue mulai gatal. Jangan-jangan gue mau tumbuh taring. Kenapa lo? Mau berubah? Berubahlah. Ben malah bikin gue emosi. Kalau gue gak bisa ngebendung emosi gue lagi, gimana nih? Kayaknya sebentar lagi gue bakal berubah. Ayolah berubah. Biar Alia bisa lihat lo langsung jadi manusia serigala di sini. Gue yakin Alia nolak gue karena suka sama Dylan. Kepala gue mulai pusing. Kuku gue gatal. Sebentar lagi gue pasti hilang kesadaran nih. Hei, cono adab. Aduh. Gue pasti ketawa nih, kalau gue udah berubah. Lo tuh ngapain di sini?
Loh, dari reaksi Ben sama Alia, kayaknya gue gak berubah. Tapi siapa ya perempuan tadi? Kenapa gue gak berubah jadi serigala? Aneh. Hei, apa-apaan ini? Kenapa jadi banyak sampah seperti ini? Hah? Om papanya Ben kan? Iya benar. Kenapa kalian berantakan begini? Itu tuh om, tanda sekuat ulahnya. Apa ya? Lu gak mau apa? Lu yang gak mau aku orang mati duluan yang datangin gue nyari ribut? Apaan lu? Hah? Lu kalau ngomong bisa gak masih lebih-lebih? Gue datang ke sini cuma minta pertanggung jawaban lu soal Mika. Itu doang. Orang gue gak ngerasa salah, ngapain gue minta maaf? Enggak om. Mereka yang duluan nyakitin teman kita. Apaan sih lu, orang kita kesini lagi latihan dance kok? Sini lu, sini. Sudah. Sekarang bubar. Bubar. Ayo. Buat sama lu yang belum selesai. Sini. Pergi ya itu orang. Cepet banget hilangnya. Misterius nih. Yaudah lo, gue balik lagi aja kali ya. Ben? Ben, lo mau kemana? Ternyata Alia lebih milih ngejar Ben daripada ngejar gue. Yang aku gigit waktu itu, ternyata dia masih belum mampu untuk mengendalikan perubahannya menjadi serigala.